ngaten iki ibarat menungso jenengan semerap mayit kuburan. Itulah manusia. Sebenarnya enggak ada apa-apa, enggak bisa apa-apa. Itulah manusia yang sebenarnya. Sewaktu itu sudah diambil sama Allah. Bisa apa? Lah Allah berwujud, niku mboten niku jenengan Allah berwujud, Allah mewujudkan. Itu beda loh ya, Mas. Lah Allah mewujudkan. Iki mang lah kekuasaan Allah, kekuatan Allah diwujudnya manusia. Hewan. Semua tumbuh-tumbuhan itu kan berarti manusia, hewan wujudnya Allah. Bukan wujudnya Allah, jangan salah ya. Yang menciptakan itu Allah. Bukan wujudnya Allah. Itu nggak pernah apa melihat apa ya satu momen tertentu gitu ya, menyaksikan apa gitu atau merasakan apa gitu atau mimpi apa begitu, terus kemudian tiba-tiba punya pengalaman gaib yang seperti itu gitu, ada nggak Bu? Dulu sebelumnya Mas, sebelumnya itu dulu saya pernah itu seakan-akan saya itu gimana ya, ada serangan-serangan, terus saya itu dituntut sama orang tua, ternyata itu lulur saya. Perjalanan memang tidak mudah, pahit. Tapi syukur Alhamdulillah sekarang sudah dapat hikmahnya. Serangan-serangan itu bentuknya seperti apa Bu? Bentuknya? Nah sebenarnya aslinya kulong deh, maunya ini ku kaget. Malam Jumat sing winganane niku di sini ada perang. Di sini ada perang. Jenengan lihatnya ada mak lampir. Niku lak ten TV. TV kan. Nggih. Lho, saya itu kemarin terkejut ternyata ada mak lampir, ada kerandong, ada nininya garunting, nyi kembang. Pagi itu saya mencium waktu ada dukun dua menyerang saya. Sudah saya selesaikan, terus ada lagi hadir baunya wangi sekali. Saya kan bisa mencium kehadiran seseorang gitu atau ya, makhluk-makhluk itu bisa mencium. Ternyata waktu habis maghrib, waktu itu baru saya masukkan ini siapa yang datang. Ternyata ini kembang. Terus kalau misalnya gini Bu, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu yang harus jadi pegangan itu apa sih menurut Bu Husnul, menurut Panjenengan? Yakin. Iya. Yakin aja. Kalau kita nggak yakin nggak sama. Dulu itu saya nggak yakin apa yang saya lihat, ya kan? Yang saya lihat apa itu yang terjadi sama seorang saya itu nggak yakin. Ternyata waktu saya dulu saya pernah di Kiai itu saya nggak belajar apa-apa di sana. Tapi niat saya, tujuan saya ingin hati saya tenang, tentram, aman itu aja. Tapi waktu dia meninggal, waktu sakit itu saya yang apa itu seperti waktu dia sakit saya yang menunggu, yang merawat saya. Waktu dia mau meninggal, loh, Yai saya itu dulu belum pernah minta sesuatu. Terus lah waktu lain jenengan tinggal terus pulang ikut terus pundi pulang ngoten. Sama nggak usah bingung, sama yakin tok itu aja. Hanya yakin. Terus sekarang itu ilmu yakin. Ilmu yakin ya, benar. Ilmu yakin di sini kan belajar ilmu yakin, ilmu rasa. Ilmu rasa. Iya. Nah jenengan belajar ilmu apapun kalau belum bisa merasakan kan hampa. Nggak ada rasanya. Jenengan cari ilmu yang kesempurnaan ya. Terus maksudnya jenengan ingin apa? Ya, ilmu kesempurnaan itu ya supaya kemudian kita bisa menjadi manusia itu tumbuh alami seperti layaknya bayi, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa sesuai kehendak alam. Terus nah, menurut kemudian jenengan anak insan sempurna itu yang gimana? Ya ini saya mau belajar ke sini Bu.
manusia nggak ada yang sempurna, kecuali Allah. Gitu. Nah, ilmu Allah. Nah, saya semeriki. Saya dulu juga banyak dukun-dukun itu begini. Sama belajar nindi. Aku pengen belajar. Loh, saya nggak pernah belajar. Ilmunya sampean di belakang banyak banget. Saya juga bingung. Padahal saya nggak pernah belajar, tapi ternyata waktu saya menghadapi seperti ini dengan sendirinya muncul. Itu saya benar cahaya. Cahaya itu cahaya dari Allah. Kemujizatan itu ilmu Allah. Itu nggak bisa dilihat. Di semacam kayak laduni begitu barangkali ya. Iya ya. Terus apa tuh namanya proses menangani kayak semacam santet dan lain sebagainya itu, yang kemudian orang berobat ke sini yang puarah terus akhirnya menuju sembuh itu butuh waktu berapa hari biasanya, Bu, kebanyakan? Saya langsung singkat kok, Mas. Itu saya yang disandet kan itu biasanya kan makhluk-makhluk seperti ini tadi. Okay. Genderuwo, kuntilanak, buto, raksasa gitu. Langsung saya panggil. Saya pusat, ini kok diserang terus. Langsung dari mana dukunnya, dari langsung dukun saya panggil. Nggak begitu lama. Nah, ya langsung dukun saya panggil. Terus itu berhadapan dengan saya. Terus saya ilmunya saya ambilin, semua perewangan saya ambilin semua, itu aja. Tapi kan banyak dukun yang nggak terima, terus disandet. Terus sudah saya pagerin, terus ada yang menyerang, itu nggak bisa. Memang, sebab saya menggunakan cahaya. Nah, tapi ada, kalau ada makhluk itu masuk ke tubuh orang yang sudah saya pagar, itu terbakar makhluk itu tadi, sebab panas. Nah, orang-orang yang nggak bisa disandet itu orang yang seperti apa kira-kira menurut Panjenengan? Maksudnya nggak bisa mempan, nggak mempan dia disandet itu. Orang yang seperti apa kira-kira? Gini loh, kan semua orang gini. Saya juga kalau sayang saya pagar itu saya kasih cahaya, insya Allah itu tidak bisa disandet. Tapi semua dukun-dukunnya nyerangnya ke saya sebab dia sudah tidak bisa menyerang orang itu tadi. Misal orang sudah sampai pada level hakul yakin misalnya hidupnya itu, apa masih bisa disandet? Insya Allah tidak bisa. Gak bisa ya? Kalau itu yakin benar. Kalau nggak yakin sepenuhnya, yang jelasnya yakin itu yang gimana, Mas? Nak menurut jenengan saya tanya. Yakin itu dia sudah sampai pada sebuah kesadaran di mana kekuatan tertinggi itu ya ketika kemudian kita bisa apa sadar bahwa sesungguhnya diri kita itu manifestasi dari Sang Pencipta, sehingga kita sudah nggak peduli sama yang namanya ini itu semuanya, sudah percaya dengan dirinya sendiri, sudah ketemu yang sejati itu, kalau menurut saya begitu. Jenengan bisa memahami jenengan siapa dirinya sebenarnya? Sudah bisa belum? Ya, saya belajar, Bu. Saya belajar. Nah, kalau ilmu yakin, gini ya. Kalau orang, kan kalau berkata, itu mudah. Aku yakin sama Allah. Tapi ternyata, dia pikiran masih was-was, masih khawatir. Terus masih ada lagi menggunakan jimat-jimat yang lain. Ya kan? Itu namanya belum yakin, Mas. Walaupun orang itu sholat, zikir, tapi pemikirannya masih belum yakin sepenuhnya sama Allah. Karena sudah yakin, wis apa jari Allah. Nah, bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin. Nek panjenengan memahami Allah itu yang seperti apa, Bu? Saya. Saya tanya. Panjenengan nggih? Iya. Lah ibaratnya manungsa. Nggih. Niku mboten saged napa-napa, mboten wonten apa-apa. Semua yang menggerakkan Allah kan, sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Allah, 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 Allah. Iya kan? Allah, Allah satu tapi banyak. Allah itu satu tapi banyak. Tapi banyak. Paham? Banyak itu apa? Seperti apa itu, Bu?
bisa menggerakkan semua yang ada di dunia. Kenapa nggak dibilang Allah banyak gitu aja? Ya enggak, Allah satu, kok Allah banyak? Allah itu satu gitu. Kok Allah banyak? Allah satu, tapi bisa menggerakkan semuanya. Kayak menciptakan Allah semua. Terus apa lagi? Jadi dunia ini yang menciptakan Allah semua. Ya Allah. Kalau misalnya gini Bu, terhadap orang yang punya kepercayaan di luar Islam loh ya, itu panjenengan menyebutnya seperti apa gitu? Semua orang kan ada garisnya sendiri-sendiri Mas. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, memang itu sudah garisnya. Iya. Ada yang, di sini kan banyak, ada yang Hindu, ada yang Kristen, iya kan? Iya. Yeah. Itu haknya mereka. Dia yakin dengan Tuhannya itu, tapi yang ngasih siapa? Tetap Allah kan? Tapi melalui ini. Semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Iya. Nah, berarti kalau misalnya, kalau kita, saya dulu pernah ngaji Bu, sedikit-sedikit pernah ngaji ya. Ada yang namanya sifat wajib Allah gitu ya. Yang pertama itu wujud gitu. Kalau pemahaman buku Husnul sendiri gitu, wujud Allah yang hakiki itu seperti apa gitu? Jenengan kalau diwujudkan sama Allah berbentuk manusia. Iya. Yang wujudkan siapa? Allah kan? Manusia masa bisa berwujud sendiri? Bisa enggak? Setahu saya itu keberadaan saya itu karena faktor kedua orang tua Bu. Terus kemudian lahir menjadi bayi. Iya, benar. Iya benar Mas. Gitu. Jadi orang tua itu gini ya, jenengan nak belajar tentang ini, ibarat manusia jenengan semerap mayat kuburan. Itulah manusia. Sebenarnya enggak ada apa-apa, enggak bisa apa-apa. Itulah manusia yang sebenarnya. Sewaktu itu sudah diambil sama Allah. Bisa apa? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Itu. Iya, saya kadang bingung yang dimaksud wujud itu kan, setahu saya kalau HP itu wujudnya ya begini, gula itu wujudnya ya begini gitu. Terus yang dikatakan Allah wujud, wujud secara hakikinya itu seperti apa kira-kira Bu? Lah Allah berwujud, niku mboten niku jenengan. Allah berwujud, Allah mewujudkan, itu beda loh ya Mas. Lah Allah mewujudkan, itu memang kekuasaan Allah, kekuatannya Allah diwujudnya manusia, hewan, semua tumbuh-tumbuhan, itu kan berarti Allah. Manusia, hewan, wujudnya Allah, bukan wujudnya Allah, jangan salah ya. Yang menciptakan itu Allah. Bukan wujudnya Allah. Yang menciptakan Allah ya. Iya, semua kan yang menciptakan tanpa Allah apa ya bisa. Yang menghidupkan siapa? Allah kan. Terus wujudnya Allah yang hakiki sendiri itu kira-kira kita sebagai hamba itu katanya harus mengenal gitu ya. Katanya harus mengenal supaya benar-benar kenal, mengenal bisa apa? Menyaksikan gitu. Oh saya kenal Bu Husnul, saya pernah menyaksikan Bu Husnul. Gimana saya bisa mengenal dan menyaksikan Allah kalau nggak tahu wujudnya yang hakiki gitu? Jenengan ini kan benar kebelasan, nggak apa-apa, minta penjelasan ya. Jenengan minta wujud ibaratnya ngeten, mengenal Allah dari diri kita sendiri. Jenengan sampean patut ngaten matur semanten. Niki gerak. Yang menggerakkan siapa? Siapa? Ini saya gerakkan sendiri. Jenengan bisa sendiri. Ini benar, kan saya jenengan bisa sendiri. Enggak, sekarang kenyataannya ini kan saya gerakkan sendiri ya. Tanpa jenengan ada roh atau nyawa, jenengan enggak bisa. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Nah itu. Berarti wujudnya Allah itu nyawa dan roh. Iya, kan gini, dikasih, bukan wujudnya, tapi kita dikasih nyawa sama Allah. Dikasih. Ya, enggak, pertanyaan saya tadi, wujudnya Allah yang hakiki itu berarti nyawa sama roh gitu jawabannya. Itu yang menggerakkan. Iya, yang menggerakkan. Allah itu tidak berwujud ya Mas, itu barang gaib. Tidak tapi, berwujud tapi katanya itu di sifatnya bisa. Kok wujud itu maksudnya gimana Bu? Lah sifat-sifat Allah itu berwujud ya. Gini, sifat Allah Rahman Rahim, welas asih, kasih sayang. Enggak ada perbedaan walaupun wong kimang nyembah Allah monggo, gak nyembah Allah monggo, tapi tetap dikasih.
Sebab Allah tidak membutuhkan umatnya, tapi umatnya yang butuhnya Allah. Berarti intinya tidak ada wujud Allah yang hakiki ya Bu? Wujudnya itu wujudnya manusia, itu wujudnya roh. Nah tadi aku mas, Allah wujud. Bingung kabeh mas, bingung nggak kan? Kabeh ngoleh Allah nanti kan kebanyakan Allah nanti kan diwujudnya. Wujudnya. Padahal ya, padahal itu termasuk terbesar anak manusia, anak itu. Tapi orang itu kebanyakan nggak percaya. Sing dipercayai, genane menungso iki lho, genane iki lho iso ngene bangga kan? Tapi ciptaan Allah enggak ada yang bangga kan? Ada enggak yang bangga? Kan enggak ada. Saya soal selama ini bingung, Bu. Nyari yang katanya Allah itu wujud ya kan. Terus wujudnya sing hakiki ku sing endi rek? Terus ya apa kita bisa menyaksikan kalau kita enggak bisa melihat wujudnya yang hakiki gitu loh maksud saya, Bu. Nah. Kados niki wae sing kula jalani ngeten niki. Nggih. Nggih. Jenengan kan ingin iki mah kekuatane Allah. Kekuasaane Allah lan kemujizatane Allah melalui tangan. Tak tidak bisa berwujud manusia, Mas, Allah. Nanti sama. Apa bedanya manusia dengan Allah? Kalau diwujudkan. Diciptakan itu yang ciptakan kabeh cuma Allah semua. Yang menggerakkan semua manusia juga Allah. Oke. Terus sekarang gini Bu Husnul, saya mau tanya, katanya ini banyak diprediksi sama orang tahun-tahun depan ini akan menjadi tahun berkelimpahan bencana, musibah di mana-mana begitu. Kalau pandangan batin panjenengan sendiri seperti apa? Iya, sebab saya bisa komunikasi dengan penguasa air, gempa, dan banjir. Gimana itu Bu? Bisa diceritakan barangkali? Ada pengalaman-pengalaman terkait dengan hal itu, bencana? Itu kan sudah waktunya memang. Itu iya. Untuk ibarat memberantas wong sing duran sing korupsi-korupsi. Kados dukun-dukun santet. Makanya kan banyak sukma-sukma yang kesini, pejabat-pejabat yang kesini itu banyak banget ingin tobat, banyak. Dia ingin selamat, tapi nggak tahu caranya dia gimana, yang monggo, tapi saya suruh kesini sendiri kalau ingin tobat.